LAS dengan korban ini. Kemudian tanggal 7 September mereka ada janjian, berjanjian untuk bertemu di salah satu apartemen tadi. Ini berusia 33 tahun. Dan tadi saya sampaikan dalam waktu singkat, dalam waktu 4 hari kasus ini bisa terungkap. Adapun dua orang seperti apa di belakang saya, yaitu atas nama DAF ya. DAF ini berumur 26 tahun, yang bersangkutan adalah pelaku ataupun eksekutor, yaitu membunuh korban dan juga memutilasi korban. Sedangkan pelaku ini saudara LAS ini berusia 27 tahun. Jadi peran yang dilakukan oleh LAS adalah mengajak korban untuk bertemu dan menyewa apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.